kesempatan ini saya mengaturkan terima kasih ke tim dari Badan Wakaf Al-Quran. Kiai Haji Hari Mukti, mantan artis rocker dari Jakarta, akan hadir di tengah-tengah warga. Acara dimotori oleh Badan Wakaf Al-Quran dan katanya ini akan menyebarkan 2000 Al-Quran. Subhanallah, ini mungkin suatu kegiatan yang sangat baik sekali dan insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari, kalau memang berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wa qala nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kecil mengganggu pengajian tidak berdosa, yang berdosa orang tuanya. Jadi jangan dimaklum anak kecil itu, dididik. Kambing, binatang, orang gila, itu dimaklum. Kalau anak kecil dididik, sehingga dia cinta Al-Quran, mencintai Rasulullah, nggak takut mati, nggak takut miskin, nggak takut kaya, nggak takut pinter, takut tidak diridhoi Allah hidupnya. Ya Ma'bud, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jalal Jalali wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda syakirin, hamda na'imin. Anda yuwati ni'amah wa yukabiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yamlaghi li jalali wajhika karimi wa ajimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatatu najina biha min jamil ahwal wal afad wa tafdih. Kemudian yang terakhir yaitu Ustaz Wahim dari Wana Jaya. Kepada para ustaz, beliau-beliau yang kami sebutkan, silakan dibaca. Yang membaca mendapat pahala dan Al-Quran ini menginspirasi kita.